طالب. السلام عليكم. احملها للخارج. اغلق هذا الشباك. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كتبتم؟ الذي لم يكتب يقف. Yang belum mencatat berdiri. Jika ada yang belum mencatat berdiri. من الذي لم يكتب؟ Siapa yang belum mencatat? Hah? كل كتب؟ Semuanya sudah mencatat. أنت؟ أعطينا أفتح الدفتر. كل واحد يفتح الدفتر نشوف. شوف أبو كتب ثاني. وين الدفتر؟ ها؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. افتح يا شيخ. بوكا تاتاتانيا بوكا. بوكا سماي تاتاتانيا. كتاب التوحيد أين؟ لماذا؟ اللي أخذنا أمس أين؟ قوم أنت مر عليهم كذا شوف هناك وأنا أشوف هذول. بسم الله كل واحد يبقى مكان افتح شوف هذا جديد؟ نعم فقط هذه ثلاث ورقات تفهم بالعربي ما شاء الله وانت تعرف اللغة العربية؟ افتح فقط تعال يا شيخ اقرا بالله انا لا اعرف اقرا اللغه الاندونيسيه هذا ايش مكتوب؟ اين؟ اي مكان شروط الرقيه اربعه خلاص تمام مقدمه ايوب التوحيد الخوف من الشرك تحقيق التوحيد تمام دعوه الى الله لماذا خلق الله النجوم؟ تمام حتى هناك هذا والله ليس تمام ولا شيء الله المستعان طيب في احد عنده اشكال في شيء غير مفهوم مما تقدم قراتم شيء ada hal yang ingin ditanyakan
ada sesuatu yang belum bisa difahami dari pelajaran yang telah kita ambil kemarin, ya. Silakan. Naam. Saya pernah mendengar orang menceritakan kepada saya bahwa dia mengetahui orang tersebut akan meninggal dan kejadian itu betul terjadi. Itu bagaimana, itu bagaimana hukumnya orang dan bagaimana nasihati orang seperti ini? Nah, geser semua. Jangan. Lah. واحد هنا واحد هنا. اي نعم. سنسين yang kuning sini maju. خليك واقف. نعم تمام. لا تسمع لاحد يتكلم مثل هذا. Kita jangan mendengar kepada siapapun tentang kabar berita seperti ini. وحتى تسمع لا يمكن تصدق. Dan ketika kita mendengar, jangan mudah percaya. ولو وقع هذا ماذا نقول؟ لو وقع نصدق؟ قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، ما أحد يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. Dan kalau apa yang dia kabarkan itu betul-betul terjadi sesuai yang dia katakan, apa yang harus kita lakukan? Ya. Jangan kemudian kita langsung percaya begitu saja, karena di sini ada firman Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, katakanlah wahai Nabi Muhammad, tidak ada yang mengetahui perkara gaib di langit dan di bumi kecuali Allah Subhanahu wa taala semata. قد يحدث. Boleh jadi. قد يقول انه فلان يموت يوم السبت ويموت فلان يوم السبت. Boleh jadi apabila dia mengatakan, misalkan memberikan kabar berita bahwa ada orang yang akan meninggal, orang tersebut akan meninggal di hari Sabtu. Kemudian dia meninggal pada hari yang sama. Fitnah, ikhtibar, imtihan. Maka di sini ada ujian dari Allah Subhanahu wa taala. طيب دجال عندما يخرج. Baik. Coba perhatikan ketika Dajjal keluar nanti, يقول للأرض. Dia akan berkata kepada bumi, تنبت فتنبت. Apa, keluarkanlah tumbuhanmu, maka dia akan mengeluarkan tumbuhan-tumbuhan. تخرج كنوزا فتخرج. نصدق. Ketika Dajjal, نقول أنت الدجال. Ketika Dajjal ya berkata kepada bumi, ya, keluarkan harta-harta yang ada di dalammu. Kemudian dikeluarkan oleh bumi tersebut sesuai apa yang dikatakan oleh Dajjal. Apakah kita mempercayai Dajjal? Naam, ghairu. Ha. يدفع مثلا يريد يصطدم السيارة فدفع بعدين قال هذا الرجل لولا أنت ممكن أنت ميت. لا يقول لولا الله وحده، هذه أعلى مرتبة سيأتينا، أو لولا الله ثم، لأن ثم تقتضي الترتيب مع التراخي، ولو قال لولا الله وفلان شرك. أعلى مرتبة يقول لولا الله وحده، المرتبة الثانية لولا الله ثم فلان، المرتبة الثالثة هذه الشرك إذا قال لولا الله وفلان. Nah, kata beliau, jangan mengatakan hal yang demikian. Harusnya kita mengatakan, kalau seandainya bukan karena Allah Subhanahu wa taala semata, niscaya aku tidak akan hidup. Misalkan seperti itu, dan ini adalah tingkatan yang paling tinggi. Oh, قدم. Seseorang menetapkan karunia hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Kemudian ada tingkatan yang kedua yang dibolehkan, ya. Ketika
kejadian tersebut terjadi, maka boleh bagi dia mengatakan kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian karena bantuan. Ya. Tapi dengan menggunakan kata kemudian, tidak menggunakan kata dan, karena kata kemudian ini berarti bahwa pertolongan Allah Subhanahu wa taala lebih dulu datang. Tidak bersamaan antara pertolongan Allah Subhanahu wa taala dengan pertolongan makhluk. Yang ketiga, dan ini yang tidak dibolehkan, ini termasuk dari perbuatan syirik kecil, yaitu seseorang yang mengatakan kalau bukan karena Allah dan karenamu. Karena kata dan di sini seakan-akan bahwa pertolongan itu datang dari dua jalur yang secara bersamaan, dari Allah Subhanahu wa taala dan dari orang tersebut. Padahal orang ini tidaklah akan menolong orang yang akan tertimpa kecelakaan tadi kecuali atas dasar izin dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Naam. Naam. Ha? كيف نعرف ان هذا الرجل يعني سحر؟ لا ادري. انا لا ادري. انسان لا يوسوس. الانسان لا يوسوس. قلنا امس. نعم. كتب بليو. بليو tidak tahu. Bagaimana beliau bisa tahu seseorang itu terkena sihir atau tidak? Tentunya beliau katakan saya tidak tahu. Dan telah kita bahas bersama bahwa seseorang itu jangan bermudah-mudahan untuk memasukkan bisikan-bisikan yang tidak ada, yang tidak ada kenyataannya. Jangan bermudah-mudah untuk menerima bisikan-bisikan tersebut. Dan kita telah jelaskan tadi. Naam, ghairu. Ada pertanyaan lain? Naam. Assalamualaikum. بينا أمس أن تعليق الشيء هذا من الشرك الأصغر، وكيف نفهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي علق في الماء في التعبد أليس يعني في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال الرجل؟ طيب إيش المشكلة؟ ممكن الذي يشكل قد يشكل عليه أنه الشرك الأصغر وهذا ما أفلح أبدا. Yang di belakang. خلي يقرب علينا شوية أشياء. Coba maju sini. Yang di belakang maju coba maju ke sini. ما أفلحت أبدا هذا معناه شرك أكبر. إذا ينتفي الفلاح بالكلية معناه شرك أكبر. إذا ما أفلحت أبدا إذا ينتفي الفلاح بالكلية هذا شرك أكبر. نعم. وإذا ينتفي بعض الفلاح هذا معناه أن الشرك أصغر. فإذا يعتقد تأثيره بذاته انتفاء الفلاح بالكلية وبعض الفلاح هذا إذا كان أصغر. نعم لا إشكال. Kata beliau, di sini tidak ada masalah sebetulnya. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menghukumi orang yang memakai tali dengan mengucapkan maaflah ta'aba, dan sesungguhnya engkau itu tidak akan beruntung sama sekali, itu artinya apabila dia meyakini bahwa kebaikan dan bahaya itu hanya didatangkan dari benda tersebut saja dengan sendirinya tanpa izin dari Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah syirik besar. Adapun menggantungkan sesuatu tapi dia meyakini bahwa kebaikan dan bahaya itu hanya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala dan gelang tersebut hanya sekedar sebab saja, maka ini yang dimasukkan ke dalam hukum syirik kecil. Kenapa? Karena dia bukan sebab yang mendatangkan manfaat dan yang bisa menolak bahaya sebagaimana yang ditunjukkan oleh syariat ataupun sesuai penelitian seperti itu. Nah. Ha. Salam. Assalamualaikum. Saya ingin bertanya bahwa tahun lalu saya pernah bermimpi
bahwa Fulan meninggal. Dan beberapa kali setelahnya Fulan benar-benar meninggal. Fulan. رأيت رؤيا المنام، رأيت أن هناك رجل بذاته سيموت. أيوة. فلما يعني مر عليه في أيام إذا يعني وقع كما رأى. وإيش المشكلة؟ هذول مسألان اللي بنا. لا مشكلة. إذا هذا مسألة. وممكن فلان يرى منام ولا يموت. قلنا أحيانا قد الرؤية هذا سيأتي باب تفصيل فيها. الرؤية لا تغير شيء في الشريعة، تغير في شيء في الشريعة. Mimpi itu tidak akan merubah sesuatu yang telah ada dalam syariat Islam. تغير. Apakah mimpi itu merubah sesuatu dalam syariat Islam? يعني هذا لو قال رأيت النبي عليه الصلاة والسلام في المنام وقال أخبر الجماعة اليوم هنا أن نصلي الظهر 6 ركعات بمناسبة الدورة. Contoh misalkan ada salah seorang di antara kita yang bermimpi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang kepada dia dan Nabi Muhammad berkata kepada dia, tolong katakan kepada jamaah yang ada di masjid bahwa salat maghrib nanti akan dilaksanakan 6 rakaat. Ya. Karena apa? Karena bertepatan dengan kajian, dengan daurah. Apakah kita akan amalkan mimpi? لا نقول الرؤيا ما تغير الشريعة، ما يمكن أن الشرع كتاب السنة ليس بالرؤى والمنامات. نعم. شريعة الإسلام itu hanya dibangun di atas Al-Qur'an dan Sunnah saja, tidak dibangun di atas mimpi. Sehingga ya, mimpi itu tidak bisa merubah syariat yang sudah telah ditetapkan. الثاني الرؤى يعني تأتي مبشرات. Kemudian yang kedua, ya terkadang mimpi itu datang membawa kabar gembira. Al-thalith hadis nafs. Terkadang hanya sekedar pikiran saja. يعني هذا عنده شخص مريض في العائلة. Contohnya misalkan ada seseorang yang memiliki keluarga yang sakit. هو يرى أن هذا المريض يموت. Kemudian dia bermimpi bahwa keluarganya itu yang sedang sakit akan meninggal dunia. مثل أنت أيام الاختبارات ماذا تصنع؟ عندما تنام تراجع الاختبارات وتكتب وفي المدرسة في اللجنة ويسحب منك الورقة وتشوف بعض الأسئلة، ما الإشكال؟ هذا حديث نفس. يعني الشيء اللي يكون في النهار تراه في النوم. نعم اللي يشغلك كثير. Terkadang mimpi itu hanya sekedar pikiran yang berjalan di dalam otaknya saja yang sedang dia pikirkan, ya, yang sedang dia pikirkan. Contohnya misalkan ketika seseorang akan menghadapi ujian, ya, dia mengulangi pelajarannya, ya, dia di dalam pikirannya bahwa di hari esok dia akan mengerjakan soal-soal dan ujian-ujian. Ternyata ya, sesuatu yang dipikirkan oleh dirinya itu terbawa ke alam mimpi, terbawa ke alam mimpi. Bahkan ya, tidak jarang di dalam mimpinya itu dia melihat dia sambil mengulangi pelajarannya atau bahkan terkadang dia sambil melihat soal-soal yang ada di situ, ya itu tidak masalah karena itu apa, sesuatu hal yang telah menguasai pikirannya sebelumnya. Boleh jadi seseorang ya melihat kejadian di siang hari kemudian terbawa mimpi di malam hari. عندنا إجماع أنه لا ينزل الوحي على أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم. Ya, di sini ada sebuah konsensus para ulama, ijma' para ulama bahwa tidak ada seseorang yang akan mendapatkan wahyu setelah meninggalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa man idda'a ghayra hadha fa huwa kafir kufur akbar. Ma yumkin tatakhayyal yanzil 'alaik Jibril bil wahyi alaihi salam. Na'am. Barang siapa yang menyangka ada seseorang setelah meninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam akan diturunkan wahyu kepadanya, maka dia telah terjatuh di dalam kekufuran yang besar. Karena tidak mungkin malaikat Jibril mendatangi seseorang setelah meninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menurunkan wahyu. Rajul salih abid. Di sini ada sebuah kisah seorang yang saleh yang ahli ibadah. Yusalli qiyam al-lail fi baiti wahdu. Dia melaksanakan salat malam sendirian di rumahnya. Wahyu yusalli dan ketika dia salat
رأى أن من جهة القبلة نور قوي. Kemudian dia melihat bahwa di hadapannya ya di arah kiblatnya itu ada sebuah cahaya yang sangat terang. ثم زاد النور. Kemudian ternyata cahaya tersebut terus bertambah. ثم رأى شيئا على عرش. Ya. Kemudian ya, laki tersebut melihat ada sesuatu yang duduk di atas arsy. ونادى هذا الصالح باسمه يعني قال له مثلا اسمه مثلا سعيد قال أي عبدي سعيد. Kemudian lelaki sesuatu yang dia lihat di atas arsy itu ternyata memanggil dirinya ya, memanggil dirinya. Contohnya misalkan namanya Sa'id. Inni hambaku Sa'id. Inni ana rabbuk. Ya. Dan dia mengatakan sesungguhnya aku adalah Tuhanmu. فبصق في وجهه قال اخشى عدو الله هذا الشيطان لاننا عندنا معتقد المسلم ان نفسا لن ترى الله حتى تموت. نعم. Kemudian lelaki yang melaksanakan salat malam tadi ya apa namanya mengeluarkan ludahnya di hadapan sesuatu yang dia lihat, dia meludah, kemudian jauhlah musuh Allah Subhanahu wa taala, menjauhlah musuh Allah gitu kan, menjauhlah dari musuh Allah. Kenapa ya? Karena seorang hamba tidak akan mungkin bisa melihat Allah Subhanahu wa taala kecuali ketika setelah dia meninggal dunia. Naam. Naam. Assalamualaikum ya Syekh. Idza kuntu awwam, kaifa a'lamu hadha syubhat wa hadha la syubhat? تتعلم التوحيد وغير التوحيد شبهات. نعم يقول كيف اعرف شبهات؟ تتعلم او تسال العلماء. Bagaimana caranya membedakan ini adalah syubhat dan ini bukan syubhat? Kemudian beliau menjawab ya hamdalah taala bahwa caranya adalah dengan belajar, yaitu dengan mempelajari tauhid ya. Dan sesuatu yang bertentangan dengan tauhid itu adalah syubhat. Jadi caranya adalah dengan belajar. نعم. ما الترابط بين اليقين والتوكل؟ سيأتي إن شاء الله. ها. سيأتي. نعم. عند تم بجلسنا. نعم. لابد أن تتعامل معهما كما تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مثلا مع عمي أبي طالب. Kita harus menjaga hubungan kita dengan kedua orang tua kita sebagaimana dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjaga hubungannya dengan Abu Talib. تحاول قدر المستطاع إنكار الشرك لكن بحكمة. Berusaha semampu mungkin untuk mengingkari kesyirikan tapi dengan cara yang hikmah. تدعو لهما في ظهر الغيب في السجود. Dan juga berusaha untuk mendoakan kedua orang tua tanpa sepengetahuan mereka. Baik mungkin juga bisa dilakukan ketika sujud. Mungkin tabhath an ahad al-aqarib يعني هو الذي يستطيع يؤثر على الأب مفهوم يعني كبير في السن. ينصح إنسان ينصح غيرك يعني نعم. Atau dengan cara kita mencari seseorang yang disegani oleh kedua orang tua kita yang sekiranya apabila dia menasihati orang tua kita bisa menerimanya. نعم. انتهى. طيب. نعم. من أبواب نعم. طيب هل هذه الأسباب تصيبه
هل النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب المدح؟ Apakah dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam mencintai pujian? Ya. Bahwa seseorang memuji beliau? La. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mencintai hal tersebut. Qala afdal wasf yusal yusaf bihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam annahu abdullah wa rasul. Hadha a'la wasf. Sifat yang paling mulia, ya, yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau adalah bahwa beliau adalah hamba Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya dan adalah sifat yang paling mulia. Karena nas galu hatta fi nabi sallallahu alaihi wasallam madhan. Karena kebanyakan orang ketika memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka melakukan sikap yang berlebih-lebihan. Hatta waqa'a al-ba'd nasal afa as-salama fi asy-syirk al-akbar. Bahkan sebagian orang ketika memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam terjatuh dalam kesyirikan yang besar. Qala la tatruni kama atrat an-nasara ibn Maryam. Janganlah kalian Nabi sallallahu alaihi wasallam al-itra huwa al-mubalagha fil madh. Janganlah kalian berlebih-lebihan dalam memujiku sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani kepada Nabi Isa, anaknya putra Maryam. Naam. Ghairu. Ada pertanyaan yang lain? Naam. لا يسمون ابدا ابدا لا نسمع لانه ممكن ياخذ ميكروفون يصنع محاضره او رد بعدين كيف نسمع لا ما يمكن ابدا لا تعطي احد المنبر لو تعطي المنبر يصنع اشياء ممكن لا تليق بك صح لا هكذا نقول خلاص اجلس نعم tidak ada hisab tanpa adab tentang hisab tanpa adab ma. Naam. يقول مسألة الآن الناس بعضهم يرقون ويستحقون. نعم. طيب كيف حالهم يعني من الرسول بين أنهم لا يدخلون في السبعين. أي إنسان يطلب من غيره الرقية يخرج من السبعين ألف. Siapapun yang pernah meminta untuk diruqyah ya, maka dia keluar dari golongan ya 70 ribu orang yang diistimewakan. Lakin ana law aqra ala Syekh Abdul Aziz la akhruj karena Nabi sallallahu alaihi wasallam kan yaqra al marwa. Naam. Namun berbeda halnya dengan seseorang yang meruqyah ya. Berbeda dengan orang yang meminta ruqyah. Adapun orang yang meruqyah ini tidak masuk dalam dia tidak akan keluar dari golongan 70 ribu golongan yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah meruqyah. Huwa lam yatlub minni Abdul Aziz wa ana qara'tu alaihi la yakhruj hatta huwa lannahu lam yatlub. Naam. Contoh yang lain. Misalkan saya tidak meminta untuk diruqyah oleh beliau, namun beliau sendiri yang langsung meruqyah saya ketika melihat misalkan saya sedang merasakan sakit atau yang semisalnya. Maka di sini status saya tidak akan keluar dari 70 ribu golongan orang yang akan diistimewakan karena saya tidak meminta untuk diruqyah. Naam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Bada'a al-muallif rahimahullah fi qism jadid. A'mal al-qulub. A'mal al-qulub. Naam. Penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala ya, akan membahas tentang pembahasan yang baru yaitu pembahasan seputar amalan-amalan hati. Naam. As-sa'ir ila Allah, ay insan yasir ila Allah, la bud an yajma' fi sayri ila Allah bain al-khawf wal-raja' yaj'alhuma ka janahi at-ta'ir.
la yaj'al janah aqwa min akhar. Naam. Seseorang yang hidup berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala, itu hendaknya ketika dia berjalan, ya, dia harus berjalan imbang, menjadikan antara rasa takutnya dan rasa harapnya kepada apa yang di sisi Allah Subhanahu wa taala itu harus imbang, bagaikan dua sayap burung. Jangan sampai satu sisi lebih kuat daripada sisi yang lain, harus berusaha untuk imbang antara rasa harap dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Fa anta da'iman tanzur ila dhunubik ka'annaha jabal فوق رأسك يقعد يسقط عليك تخاف دائما تخاف ومع هذا لا تقنط من رحمة الله تجمع بين الخوف والرجاء. نعم. Seorang manusia seharusnya ketika dia melihat dosa-dosanya yang telah dia lakukan itu seakan-akan dia melihat sebuah gunung. Dia khawatir gunung tersebut akan menimpa dirinya karena dia mengkhawatirkan akan dosa-dosa yang dia lakukan. Tapi dengan catatan di sini, jangan sampai kita berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Naam. Fasyaitan yurid yuqannitak min rahmatillah. Ya. Ketahuilah bahwasannya, ya, setan itu dia akan berusaha semampu mungkin untuk menjadikan seorang hamba, seorang manusia itu berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Naam. الثاني ما هو التوكل؟ Perkara yang kedua, apa itu arti tawakal? هو أن تكون صادق لا كاذب في اعتمادك على الله. Tawakal adalah kita harus jujur ketika kita menyandarkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. وواثق أن الله سبحانه وتعالى منجز لك ما وعد. Dan kita juga harus percaya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menepati janjinya. Wa ta'khudh bil asbab al mashru'. Kemudian masuk dalam pengertian tawakal juga adalah mengambil sebab, ya, berusaha melakukan sebab-sebab yang memang bisa mengantarkan kepada sesuatu yang kita inginkan. Idzan labud fit tawakkul min thalathati asya'. Dalam bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala harus ada tiga hal yang dipenuhi. صدق اعتماد على الله benar-benar atau jujur dalam menyandarkan hati kepada Allah مع الثقة به percaya kepada Allah والأخذ بالأسباب المشروعة dan menempuh sebab-sebab yang syar'i yang disyariatkan dan dianjurkan. هذا يريد يحفظ القرآن. Contoh seseorang yang ingin menghafalkan Al-Qur'an قال أنا متوكل على الله kemudian dia berkata saya bertawakal saja kepada Allah. ماذا تصنع؟ Apa yang harus anda lakukan? Apa yang harus dia lakukan? قال أنا صادق لست بكاذب. Dia mengatakan bahwa saya betul-betul jujur di sini dalam bertawakal kepada Allah dan tidak berdusta. واثق 100% أن الله ميسر لي حفظ القرآن. Dia juga percaya 100% bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan untuknya menghafalkan Al-Qur'an. وفي كل يوم أحفظ في كل يوم أراجع عندي شيخ أسمع عليه في كل يوم. Setiap hari dia juga berusaha untuk menghafal, mengulangi hafalannya. Bahkan dia memiliki seorang guru, seorang ustaz yang dia bisa memaparkan, menyetorkan hafalan dan murojaahnya. Hadza mutawakkil 'ala Allah. Orang yang seperti ini dikatakan bahwa dia betul-betul bertawakal kepada Allah. Lakin hadza tapi ada orang lain. Qala ana mutawakkil 'ala Allah. Dia mengatakan bahwa dia bertawakal kepada Allah. Wathiq yani 100% tathiq أن الله ميسر لك حفظ قال ممكن 50% ممكن 50% هذا ليس بمتوكل. نعم. Ya, kepercayaannya kepada Allah Subhanahu wa taala lemah, ya. Dia mengatakan bahwa ya 50% percaya, 50% lagi tidak, ya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya menghafalkan Al-Qur'an. نعم. ولا بد من الأخذ بالأسباب. Dalam bertawakal kepada Allah itu harus menempuh sebab, harus ada sebab yang ditempuh. نعم.